atau rekan-rekan media. Satu termati. Oh, masya Allah. Bukan ibu tetangga, bagaimana mas? Ya, seperti apa bisa digambarkan pagi ini seperti apa? Pagi ini ya seperti hal seperti biasa ya. Ya seperti sifat saya sehari-hari. Ya malam biasa, malam sholat tahajud, diteruskan subuh, terus berangkat kerja. Ya kayak gini. Tadi sungkem dulu ya mas ya. Oh ya. Gimana mas? Kalau sungkem sama ibu itu saya kemanapun, ketika saya pergi kemanapun, mulai saya kecil, saya selalu minta izin kepada ibu sama abah saya. Karena buat saya, ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Gusti Allah. Karena buat saya mulai kecil, saya selalu menyampaikan ke umi saya, kalau umi saya itu mengatakan tidak, ya saya kan tidak pernah. Tapi kalau umi saya sudah mengatakan berangkat, ya saya berangkat. Insya Allah seperti pilihan calon wali kota ini pun, umi saya sudah lepaskan jabatanmu, lepaskan kedudukanmu, kamu jadi orang biasa aja, kamu ikut calon wali kota. Umi cuma minta satu, kamu harus bisa sejahterakan warga Surabaya. Karena Umi saya sudah bilang begitu, ya saya ikut calon wali kota. Hari ini keyakinannya berapa persen Mas Heri? Hah, keyakinannya? Kalau saya sudah ridhonya ibu saya itu, insya Allah sudah diucapkan lisannya, saya yakinnya 100%. Karena ridhonya ibu saya, ridhonya Gusti Allah, saya yakinkan itu. Amin. Karena saya doanya ibu kan pasti yang terbaik buat anaknya. Tadi ada pesan khusus buat ibu nggak tadi? Kenapa? Pesan khusus dari ibu apa tadi? Pesan dari ibu ya cuma ibu cuma bilang insya Allah dadi titip wong Surabaya kudu bahagia kabeh. Ya. Iya, pura jasa. Persiapan biasa kok sebenarnya malam ya sholat tahajud lalu selesai kayak biasanya, cuman ini kan sekedar seperti pesan Bu Risma tadi kan sekedar titipan kayak biasa lah, kayak kerja sehari-hari. Kedatangan di sini? Datang di sini. Hmm. Minta doanya ibu lah, pong ibu ya. Ayo. Ya, makasih. Waalaikumsalam.